Selamat datang, selamat jumpa lagi dengan channel saya Sahgun Zah bersama saya sendiri Nur Nusa, dan selamat datang pula teman-teman siswa sekolah PBBI sekolah Gunse di Surabaya. Selamat menyaksikan, selamat semangat belajar untuk teman-teman siswa sekolah PBB sekolah Gunse PBBI Surabaya. Dan jangan lupa like, komen, share juga subscribe-nya. Tekan tombol notifikasi untuk menyaksikan perkembangan Gunse di video-video saya selanjutnya. Oke. Bahan yang kita sajikan kali ini ialah pohon Gunse serut yang akan ditangani secara langsung oleh beliau Bapak Denny Ayuan dan juga Mas Ibel dari Sukarjo. Gunse milik Mas Ibel Sukarjo itu mencari titik muka, juga mempertegas gerak dasar, juga aliran apa yang kita sajikan di bahan Gunse serut ini. Oke, kita saksikan langsung ya. Gunse ini aliran ekspresionis yang kita akan melihat secara langsung. Kita mencari titik muka yang tepat untuk Gunse serut kali ini. Ekspresionis itu dengan titik berat pada batunya yang kita sudah. Teman-teman siswa belajar Gunse Surabaya dari berbagai daerah ya, dari Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, juga dari Purwodadi ada. Teman-teman siswa ini berjumlah sekitar 43 orang ya, dengan beberapa mentor, guru pendamping, juga guru magang dari berbagai daerah. Ini satunya kita teori dan hari ini kita praktek. Praktek pertama yaitu ya, kita saksikan terus ya bagaimana ini jadinya Gunse serut ini. Tadinya tidak tahu arah gerak dasarnya kemana, dan ini kita ikuti nanti jadinya bagaimana. Yang tadinya rimbun sekarang jadi bagaimana. Oke, kita saksikan langsung dan juga kita saksikan terus ya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Thank you.
Ha 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 ha.